persaingan Liga Super di Stadium Bandaraya Pulau Pinang, pasukan tuan rumah Penang FC tur menentang Selangor FC pada perlawanan ke-15 mereka. Ifedayo jarang menghampakan apabila mengambil sepakan penalti. Dan itu dia di sebelah kiri. Ifedayo Omosunye meledak melalui sepakan penalti di sebelah kiri gawang gol pasukan Pinang. Untuk Selangor, pasukan pelawat mendahului pasukan yang akan diambil oleh Hendrik Dos Santos. Sepakan penjuru yang baik, tandukan, dan itu dia gol David Rowley. Oh, dia kelihatan tidak dikawal di bahagian belakang itu. Minit ke-40, David Rowley menyamakan kedudukan. Satu kelegaan buat Thomas Trucha dan barisan kejurulatihan pasukan Pinang. Akhirnya David Rowley, perhatikan bagaimana dia sebelum itu dikawal oleh Ashmau Yakin. Pasukan Pinang menewaskan Selangor 2-0. Satu peluang untuk Selangor dan itu dia gol. Satu jaringan yang dilakukan dari pemain saya kira Danial Asri yang menolak bola itu menewaskan benteng pertahanan Pinang. Pemain muda Selangor. Kita Danial Asri ataupun lebih dikenali dengan julukan nama Cham memberikan kegembiraan kepada pasukan Selangor. Sam Semawil tertewas. Syabe. Umpanan cantik untuk Tian Aung. Lambungan mencari Ifedayo. Peluang untuk Selangor dan itu dia gol. Sean Salvaraj. Akhirnya pemain sayap pasukan Selangor itu melakukan satu sentuhan jaringan. Sekali lagi kita melihat bagaimana follow up di bahagian pertahanan sedikit longgar dilakukan oleh pasukan Pinang. Sam Somerville kecewa dengan jaringan gol ketiga pasukan Selangor itu. Dua sepakan penalti yang tidak menjadi. Satu percubaan jauh, gol! Ifedayo! Satu jaringan yang tidak disangka oleh Sam Somerville. Satu jaringan yang menarik dari tengah padang tadi dilakukan oleh Ifedayo Omosunye. Tian Ao mengarahkan agar Ifedayo mengambil percubaan jarak jauh itu kerana dia sudah pun melihat Sam Somerville sedikit ke depan. Si merah di Stadium Bandaraya. Untuk keputusan muktamad di Stadium Bandaraya, Pinang FC 1, Selangor 4.